lagi di bandara di Sumarmo Solo. Nah, kali ini kita akan cobain lagi Concordia Lounge yang ada di bandara. Semoga bisa gratis lagi ya. Itu udah dari depan. Flightnya masih setengah jam lagi. Jadi sama seperti sebelumnya, yaitu masuknya cukup tukar poin dari kartu kredit, dipotong 20 poin ya. Oke, kita coba ambil makanan. Dulu saya kesini pas pagi, kita lihat waktu siang menunya seperti apa. Ini ada mie goreng Jawa. Ada pilihan nasi putih juga kalau mau. Kemudian sambal goreng Jipang. Kemudian ayam bakar. Terus kita cobain dan ini untuk snacknya. Sebenarnya ada usus hati, kemudian tahu. Ada jajanan pasar juga. Menu makan siang kali ini sudah hampir habis, tinggal satenya. Mengenai rasa standar ya, jadi kayak yang ada di angkringan-angkringan itu. Ini tempe gembus. Jadi seperti kemarin saya masuk sini itu pakai kartu kredit, yaitu kartu kredit Citibank Business Card. Dan untuk masuk ini itu saya bisa gratis, dan ini hanya untuk potong poin ya, atau tukar poin atau poin redeem. Jadi di sini dari kartu kredit saya dipotong 20 poin. Jadi dari total poin balance nya ada 2600, ini cuma dipotong 20 poin. Di dalam lounge sendiri ini ada fasilitas berupa musola, dimana kita bisa beribadah di dalam sana, dan tentu saja ada toilet ya, toilet. Terus kemudian ada juga untuk free wifi. Kemudian di sana juga ada fasilitas televisi yang bisa kita tonton. Cukup sekian review dari lounge kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalian juga bisa, sehingga ada gedung bisa memanfaatkan.
sih, Mbak. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke ruang tunggu ya.